Dari auditorium Raja Melewar JKKN Negeri Sembilan, marilah sama-sama kita saksikan sebuah teater musikal karya dan arahan Ahmad Reza Zainal Abidin, pelayaran musikal Si Tanggang. Thank you.
Pada zaman dahulu kala, telerai sebuah cerita. Kisah dua beranak yang miskin di tepian pantai tinggalnya. Berlantaikan tanah, berpaksikan bulan. Hidup mereka melarat, menjual hasil hutan, dibuat makan hingga tulat. Si emak deruma diberi nama. Kehilangan suami yang tercinta, maka sendirianlah dia membesarkan si anak dengan penuh kasih dan jiwa. Ditatang, dijaga dengan penuh kasih dan sayang. Malah sanggup berkorban jiwa dan raga untuk si anak. Dan si anak tanggang namanya. Satu,
dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Tanggang, Mak tengah mengira ni. Bukan tangganglah, Mak. Nahoda tanggang. Baiklah, nahoda tanggang. Macam mana hasil jualan kita hari ini, Mak? Alhamdulillah, tak lebih, tak kurang. Macam biasa? Tak lebih? Iya, tapi bersyukur. Sebab Tuhan masih kurniakan rezeki untuk kita. Hasil jualan ni lah. Sedikit, Mak boleh buat simpan. Sedikit lagi, bolehlah kita guna buat makan. Tangga? Tangga lukis apa tu nak? Tangga lukis kapal. Mak? Ya, sayang? Ha, Mak lupalah tu. Oh, ia nahoda tangga. Mak, tak penat ke? Penat kenapa? Yelah, ke sana, ke sini, menjual itu, ini untuk kita. Tanggang, kalau Mak tak buat semua ni, dari mana kita nak peroleh rezeki untuk Mak dengan Tanggang makan? Penat Mak ni, Tanggang. Tak ada siapa yang tahu. Tapi, penat Mak ni boleh hilang bila tengok Tanggang gembira, Tanggang sihat, Tanggang boleh berlari sana sini. Walaupun anak Mak yang seorang ni nakal sangat. Mak ni. Mak, dah bertahun kita hidup macam ni. Tapi bila Tanggang dah besar nanti, Tanggang nak jadi nahoda. Tanggang nak kumpul harta yang banyak. Lepas tu, Tanggang nak bagi dekat Mak. Tanggang nak buat rumah yang besar untuk Mak. Nak cari makanan banyak-banyak untuk Mak. Nak belikan baju baru untuk Mak. Dan Tanggang janji, Tanggang akan jaga Mak sampai Mak mati. Tanggang nak Mak mati? Mak. Tanggang tak nak Mak mati. Maksud Tanggang, Tanggang nak jaga Mak sampai Mak tua. Sampailah bila-bila. Tanggang, dengar sini. Hidup kita ni satu percaturan. Sampai satu masa nanti, kita pasti akan berpisah. Mak. Dengar. Mati itu pasti. Satu hari nanti, Mak akan mati. Dan Tanggang pun akan mati juga. Cuma bila dan bagaimana, itu yang menjadi rahsia. Kalau Mak mati, Mak akan tinggalkan Tanggang. Tanggang hidup seorang-seorang. Ni, kapal Tanggang kan ada? Duduklah dengan kapal tu. Ish, Mak ni. Tanggang. Mak nak Tanggang kejar impian dan cita-cita Tanggang. Terbang tinggi-tinggi ya nak. Mak nak tengok Tanggang membesar dan berjaya. Ya nak? Baik, Mak. Tiba masanya nanti, dengarlah laguku ini. Lagu untukmu tercipta dari hatiku. Tak berganti nada,
Tapi kasihku hingga hujung waktu. Begitulah kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Tidak pernah terpadam walau sesaat sekalipun. Hari berganti hari, tahun silih berganti. Tanggang kini semakin membesar dan sudah dewasa. Tanggang! 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 Hei, bangun Tanggang! Bangun! Apa kau ni, Jang? Pagi-pagi buta terjerit terlolong macam orang gila ni. Eh, Tanggang. Kau kena bangun sekarang. Mari ikut aku. Kita pergi ke pelabuhan. Ha? Mari. Ikut kau ke pelabuhan? Ha? Istana lah aku. Eh, Tanggang. Kau ikut sajalah. Eh, tak nak lah. Nanti aku ditipu lagi dengan angan-angan kau. Ha? Katanya ada ikan besar lah. Ada duyung lah. Ada naga lah. Tak maulah. Kan. Kali ni bukan angan-angan. Habis tu? Kali ni, angan-angan kau yang akan menjadi kenyataan. Masuk kau, Anjang. Mari, ikut aku. Mari. Kejap. Tegas. Mak! Tanggang ikut Anjang ke pelabuhan, ya? Tegas, Anjang. Mari. Tanggang, kau lihat tu. Ada bahtera, Anjang. Sorry, Tanggang. Dengar sini. Dengar sini. Saya mencari teruna muda di kampung ini untuk menjadi pembantu kapal dan berlayar bersama. Jika ada yang ingin turut serta, besok setelah fajar menjelma, bahtera ini akan berlabuh merentas samudera. Tuan! 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 Saya Tanggang. Dan itu sahabat saya, Anjang. Apa boleh saya menjadi pembantu kapal bersama dengan Tuan melayari samudera ini bersama bahtera ini? Boleh, anak muda. Teruna muda sepertimu yang aku cari. Besok berkumpul di sini. Kita akan berlayar setelah fajar tiba. Terima kasih, Tuan. Terima kasih. Sedang bermimpi melihat diriku di langit yang tinggi mencapai segala angan-angan dan cita yang aku kirimkan dalam doa. Jangan sedarkan.
mimpiku kini menjadi nyata. Jadi tanggang dah fikir masak-masak. Sudah, Mak. Dan Mak pun tahu, bukan? Ini yang tanggang impikan sejak dari kecil lagi. Ingin berlayar menjadi nahoda, pulang membawa harta untuk kita, Mak. Apa kau dah betul-betul bersedia? InsyaAllah, Mak. Tanggang yakin. Inilah jalan hidup tanggang yang telah ditentukan. Mak. Restukan tanggang pergi, ya, Mak. Tanggang di rumah. Tanggang di rumah. Lahan, Mak. Tanggang. Mak. Tanggang. Pada. Tanggang. Mak, lahan. Tanggang. Tanggang. Aku dengar kau akan pergi, ya, Tanggang. Ya, Mak, tak. Sudah tiba masanya untuk Tanggang pergi. Pergi untuk memperbaiki kehidupan kami sekeluarga. Pergilah, Tanggang. Itu apa yang kau impikan sedari kau kecil lagi. Aku pun berangan-angan untuk melihat sahabat baikku ini menjadi nahkoda. Tanggang, kau jangan risau. Kami ada untuk tengokkan mak kau. Betul? Betul. Ya, nak. Apa jua yang terbaik untuk kau, Tanggang? Usahlah risaukan mak kau selagi kami ada. Ya, demi ibuku dan masa depanku. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Jaga diri kau juga, ya. Tanggang. Mak. Ini mak ada bungkuskan pakaian persalinan dan sedikit barang keperluan untuk kau belayar nanti. Ibu aku pergi dulu membawa kasih dan sayangmu. Ku berjanji ku akan kembali bersama bahagia untuk kita berdua. Jagalah dirimu jagakan mak aku baik-baik, ya. Jaga diri kau. Jaga diri kau. Tanggang. Aku. Kapal kita sudah hendak berlabuh. Mari. Dia badai melanda, aku masih setia di sini bersama kasih untukmu selamanya. Andai kita kan terpisah, kasihku.
bersama sayap yang aku cipta. Aku takkan ada denganmu selamanya. Deruma, mari kita pulang. Tapi kasihku hingga ujung waktu. Tanggang! 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 Makin jauh. Jauh dan menjauh. Bahtera yang dinaiki oleh tanggang semakin hilang daripada pandangan. Tanggang akhirnya berlayar untuk mengejar cita dan impiannya untuk menjadi seorang nahoda. Katanya dia ingin membelah samudra untuk membawa balik sebanyak-banyak harta untuk memberi bahagia. Kata tanggang, dia akan pulang sebagai seorang nahoda yang dijulang. Nahoda yang dijulang. Itu hanyalah kata-kata. Kini tinggallah Mak Deruma seorang diri. Ditemani oleh Anjang dan Andak sehari-hari. Masih berat rasanya hati melepaskan separuh nyawanya belayar pergi. Hari berganti hari. Minggu berganti bulan. Tanggang terus berlayar mengejar impi dan bakal menjadi seorang nahoda yang disegani. Baik, Tuan. Ayah. Bersiap sedia semua. Ada kapal lanun yang menyerang kita. Aku harus mengemudi kapal ini agar kita berlayar jauh dari kawasan musuh. Sedia semua. Thank you.
Deruma. Manalah si Deruma ni? Deruma. Oh, Deruma. 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 Deruma, merata aku cari kau. Ke pekan, ke bendang. Kat sini kau rupanya. Deruma, kau dah makan? Aku tengok lauk semalam yang aku suruh Anjang hantar tu. Kau langsung tak sentuh. Ni mesti tak makan lagi, kan? Aku tak lapar. Memanglah kau tak lapar, Deruma. Tapi kau menyeksakan diri kau, tahu tak? Aduhai, Deruma. Sampai bila kau nak jadi macam ni? Makan tak nak, tidur pun tak. Aku tunggu anak aku balik. Ya, Tanggang akan balik. Tanggang kan dah janji dengan kau. Dia nak bawa balik harta. Tapi kalau si Tanggang tu tiba-tiba balik, tengok kau tak nak makan macam ni, macam mana? Tanggang akan balik. Ya, Tanggang akan balik. Sudah. Sekarang ni kita balik rumah dulu. Kita makan, kita mandi, kita rehat. Mari. Mari ikut aku di rumah. Mari kita balik dulu. Mari kita balik dulu. Mari di rumah. Di rumah. Kalaulah tiba-tiba Tanggang tu balik. Mesti dia seronok di rumah kalau dia tengok kau sehat, ceria, wangi. Kita balik dulu ya. Kita tunggu Tanggang dekat rumah. Mari. Mak. Ada yang berdarah ke tadi? Tanggang. Tanggang. Tanggang anak mak. Tanggang. Tanggang sihat. Tanggang dah makan. Jangan dekat Tanggang. Mak. Mak janganlah macam ni. Tanggang tak nak tengok mak macam ni. Mak kena makan. Kalau mak tak makan, nanti mak sakit. Baik nak. Mak makan ya. Baik. Tapi kita balik dulu ya nak. Mari kita balik rumah dulu ya. Mari, mari kita balik rumah dulu ya nak. Mari. Tanggang jangan tinggal ke mana? Tanggang jangan tinggal ke di rumah. Tanggang anakku, anakku, tanggang aku nampak anakku, anda. Bukan di rumah, bukan. Kau hanya berilusi di rumah. Itu hanya hayalan kau. Sabar di rumah. Tanggang kan masih berlayar. Tanggang masih berlayar. Mari ikut aku balik dulu. Mari ikut aku balik dulu ya. Kita tunggu Tanggang dekat rumah. Kita tunggu Tanggang dekat rumah. Mari di rumah. Balik dulu. Selamat pulang ke
beribu-ribu ampun. Sembah Patik harap diampun. Izinkan Patik mempersembahkan anak-anak kapal yang bersama Patik untuk pelayaran ini. Selamat pulang semuanya. Dan ini Patik perkenalkan Tanggang. Si Tanggang inilah tuanku yang melawan angkatan Larun yang menyerang. Ketangkasannya yang menyelamatkan bahtera kita. Jadi sudilah kiranya tuanku memperkenan jikalau Patik melantik si Tanggang menjadi tuan nahkoda muda. Syabas anak muda. Bangga beta mendengarnya. Dengar semua. Bagi meraihkan angkatan laut beta yang hebat ini, malam ini akan beta adakan pesta keramaian di istana. Ayo anak-anak. Kau. Tanggang. Mari Tanggang, kita pulang. Mari Tan. Tanggang. Tadi apa sih, Tan? Tanggang. Biasa. Semuanya baik. Terima. Tanggang akhirnya pulang. Membawa kehormatan yang tinggi dan tidak disangka-sangka. Kerana ketangkasan, kewibawaan dan semangatnya, Tanggang akhirnya berjaya menjadikan angan-angannya jadi nyata. Sedari kecil, cita-citanya hanya dilakarkan di atas kertas semata. Tapi kini, Tanggang adalah seorang nahoda yang disegani semua. Tanggang. Namun, si ibu masih setia menanti kepulangan anaknya yang dicintai. Tanggang pulang. Tidak dia sedari. Malah Tanggang semakin terlupa diri. Hinggalah. Mak! Madrumah! Mak! Madrumah! Mak! 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 Kenapa kau ni Anjang? Terpekik terlolong dah macam orang gila. Mak! Madrumah mana, Mak? Madrumah! Madrumah mana, Mak? Ada tu dekat jeti. Dekat mana lagi? Sebentar, Mak. Sebentar. Madrumah! Madrumah! Tanggang! Tanggang dah balik! Tanggang dah balik? Ya! Tanggang dah balik! Anjang! Hilang akal agaknya kau ni, ya? Sudahlah si derumah tu berwalang hati berbulan-bulan lamanya. Tak nak makan, tak nak mandi. Lagi kau mahu memperolok-olokkan dia? Ini betul, Mak. Anjang sendiri ke pelabuhan tadi. Kamu kata Tanggang dah balik, ya? Ya. Ramai yang menyambut kepulangannya tadi. Sampai Tuanku Sultan pun macam maduli. Mana si Tanggang? Mana Tanggangnya? Mana? Itu Anjang tak pasti. Anjang ingatkan dia langsung kemari. Mungkin dia ke istana bersama rombongannya. Dia buat apa ke istana tu? Tuanku Sultan adakan pesta keramaian menyambut kepulangan mereka. Dan baginda berkenan untuk menjadikan Tanggang sebagai nahkoda muda. Nahkoda Tanggang. Ramai orang tadi, Mak. Kalau macam tu Anjang, mari kita ke istana sekarang. Kita ke istana, kita sambut Tanggang dekat sana, Derumah. Mari Anjang. Mari. Tanggang. Pesta keramaian bermula. Menari.
terbang tinggi burung kedidi, hinggap sebentar di atas dahan. Terbang tinggi burung kedidi, hinggap sebentar di atas dahan. Terlihat cendrawasi terbang berkawan, kesima hati nan rawan. Malam ini malam seribu bulan, dua hati kan disatukan. Dua jiwa kini berpasangan. Menari, menari, menarilah sayang. Menari, menari, berjoget, berlenggok ke kiri ke kanan. Menari, menari. Tuan, tuan tidak apa-apa. Ah. Dengar apa, semua. Malam ini bangga beta ingin mengumumkan bahawa beta akan melantik Tanggang sebagai nahoda muda. Ampun, tuanku. Syabas, anak muda. Dan tentunya, beta sendiri mahukan waris keturunan yang hebat. Untuk itu, anak anda, beta akan kawinkan anak anda putri beta dengan nahoda muda Tanggang. Tanggang, mulai hari ini tinggallah kau di dalam istana ini. Dan segala kemewahan yang kau lihat pada hari ini akan menjadi milikmu suatu hari nanti. Tanggang. 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 Tuan Nahkoda Muda Tanggang. Ampun, Tuan Nahkoda Muda Tanggang. Tuan. Sebentar, Dinda. Sedap mengapa, Tuan? Anjang. Tanggang. 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 Apa khabarmu, Tanggang?
Aku baik-baik saja, Anjang. Berada di tempat yang sepatutnya. Tuan Putri. Berpesta meraikan perkahwinan dan kepulanganku. Kau? Syukurlah. Aku pun baik-baik juga. Oh, Tanggang. Aku datang bersama makmu. Mak? Ya, mak di rumah. Tanggang. Ini Tanggang. Tanggang. Tanggang anak mak. Mak. Ya, nak. Ini mak, nak. Tanggang. Apa khabarmu, nak? Lama mak tunggu kau pulang. Mengapa mak kemari, mak? Heboh satu kampung akan kepulanganmu, nak. Lekas mak kemari untuk sambut kau pulang. Kenapa mak tidak tunggu Tanggang saja di rumah? Mak dah tak sabar sangat nak jumpa engkau, Tanggang. Mak rindu. Tuan Nahkoda Muda Tanggang. Mengapa ini? Pesta kita kan belum habis lagi. Siapa mereka semua ni? Sebentar, Tuan. Sebentar. Mak. Mak baliklah dulu ke rumah. Tunggu saja Tanggang di rumah. Ada masa nanti Tanggang akan curi-curi pulang, ya? Kau tak perlu nak curi-curi pulang, nak. Rumah itu kan rumah engkau. Rumah itu sentiasa menunggu kepulangan kau bila-bila masa saja, nak. Ya, Mak. Tapi sekarang Tanggang sudah dinikahkan oleh Sultan dengan anandanya. Dan Tanggang akan tinggal di istana ni, Mak. Tanggang tidak boleh sewenang-wenangnya pulang ke Pondok Usang itu lagi. Pondok Usang? Pondok Usang itulah tempat mak lahirkan kau, nak. Tempat kau membesar. Tempat kau makan, minum, tidur. Dan dekat Pondok Usang itu jugalah. Kau berjanji pada mak kau akan kembali. Apa kau lupa, Tanggang? Tanggang! Tanggang! Jangan dilayan orang sembarangan. Mari kita masuk ke dalam. Tuanku Sultan menitahkan kamu untuk menghadap. Mari, baik, Tuan. Mari. Tanggang. Mak. Mak baliklah dulu ke rumah, Mak. Jangan datang ke sini lagi. Tunggu saja Tanggang di rumah. Sekarang pergi. Tapi Tanggang, Mak, bila kau nak pulang, nak, Mak nak masak untuk engkau. Tak perlu, Mak. Tanggang akan pulang bila tiba masa dan waktu yang mengizinkan. Sekarang pergi, ya. Pergi. Tanggang. Di mana, Tuan? Tanggang. Di rumah. Di dalam istana. Ayah. Mari kita Bekas. Pulang di rumah. Apa khabarnya, Tuan? Kita pulang dulu, ya, Mak Rumah. Kita pulang dulu. Kita lepaskan aku, Anda. Anda lepaskan aku, Anda. Tanggang. Tanggang. Rumah. Sudahlah. Jangan kau kejar lagi anak kau. Hidup dia sudah meninggi. Dia dah tak perlukan kau lagi. Aku nak anak aku, Anda. Ya, aku tahu, di rumah. Tapi dia dan kita sekarang ni berbeza darjatnya, di rumah. Dia pasti malu nak mengaku kau ibunya. Sedang dia hidup dijulang dalam istana-sana, di rumah. Sudahlah. Mari kita pulang saja. Menunggu di sini tak ada guna, di rumah. Sabar, Mak di rumah. Tanggang. Tanggang. Ayuh, Mak di rumah, ayuh. Kita pulang dulu, ya. Kita tunggu saja dekat rumah. Mana tahu Tanggang akan pulang. Kalau dia tak pulang, esok kita cari Tanggang. Dia pun baru saja tiba siang tadi. Mungkin penatnya mulai hilang. Bila dah kebah nanti, pasti Tanggang akan pulang. Ya, di rumah. Biarkan Tanggang berehat. Dan kau pun perlu berehat, di rumah. Mari kita pulang dulu. Mari, Mak. Mari ikut aku pulang. Mari, Mak. Tanggang berjanji akan pulang membawa harta, membawa bahagia. Tapi kepulangan Tanggang kini membawa sakit dan sengsara di hati Mak di rumah. Anak yang ditatangnya sudah berani menghalaunya pergi. Anak yang dibesarkannya sudah terlupa diri. Betul kata Mak Andak.
tanggang kini sudah dijulang seisi kota. Malah Tuanku Paduka Raja sendiri perkenan untuk bermenantukan tanggang si Nahoda Muda. Hari berganti hari. Tanggang akan berlayar mengelilingi dunia bersama istrinya yang tercinta. Dengan restu dan perkenan Ayahanda Raja. Dan inilah yang dinamakan sebagai pelayaran diraja. Hari ini, Nahoda Muda Tanggang akan membawa Putri Beta meredah samudra. Beta cuma doakan pelayaran diraja ini selamat pergi dan selamat kembali. Terima kasih Ayahanda. Terima kasih Ayahanda mengizinkan dan merestui pelayaran anak anda yang pertama kali ini. Anak anda Putri Usala Risa. Tentunya pelayaran diraja yang pertama ini bagi anak anda akan membawa kenangan manis. Kerana yang mengetuai dan menjadi nahoda adalah putra Nahoda Muda Tanggang sendiri. Ayahanda yakin tentunya Tanggang akan mengemudi bahtera ini dengan penuh rasa kasih dan cinta. Sehinggakan anak anda tidak akan terasa dipukul badai biarpun sekecil-kecil rasa. Ampun Ayahanda. Pergilah berlayar. Usah dirisaukan apa yang tinggal. Ingat, nikmati pelayaran ini. Terima kasih Ayahanda. Terima kasih Ayahanda. Tanggang. Mari Tanggang, kita. Tanggang tunggu mak nak. Tanggang. Siapa tu Kanda? Tanggang. Tanggang tunggu mak nak. Tidaklah Kanda pasti siapa. Sebentar Dinda. Tanggang. 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 Apa khabarmu nak? Mak tunggu saja kau di rumah. Sebab katamu kau akan pulang. Siapa si tua ini Kanda? Sebentar Dinda. Mak. Kenapa mak datang ke sini lagi? Mak nak jumpa dengan kau Tanggang. Ini mak ada bawa ubi rebus kesukaan kau, nak. Tanggang nak makan. Tanggang nak pergi berlayar, mak. Berlayar? Kau nak ke mana, nak? Itu bukan urusanmu. Sekarang... Sekarang Tanggang minta mak pergi. Pergi! Tapi kau pun tidak jua pulang, nak. Bukankah kau berjanji pada mak? Kau akan pulang bawakan harta dan bahagia. Ah, lupakan segala harta, janji dan bahagia, mak. Yang sekarang tidak lagi sama seperti macam dahulu. Tanggang tidak mahu hidup susah macam dulu. Hidup susah, makan pun berkira-kira. Kini Tanggang tinggal di istana, mak. Makan kami semewah dan secukupnya. Dan Tanggang kini nahoda muda. Syukur, nak. Syukur doa mak dimakbulkan Tuhan. Untuk melihat kau berjaya dan gembira. Dan kau berjaya menjadi nahoda akhirnya. Berkat doa dan usaha Tanggang sendiri, mak. Meninggalkan kesusahan kita yang menjadi asbab kepada kejayaan dan kekayaan Tanggang yang sekarang ini, mak. Kanda, lama lagi ke tu? Dinda. Ah, sebentar, Dinda. Mak. Sekarang, mak pergilah balik. Jangan sampai isteri Tanggang melihat, mak. Jika tidak... Jika tidak... Jika tidak apa, Tanggang? Jika tidak kau malu bila isteri kau melihat aku? Mak. Maksud Tanggang, maksud mak... kau... Kau akan malu bila orang mengetahui aku ini ibumu. Kanda. Mengapa yang berlama sangat, Kanda? Dinda, ah... Sebenarnya... Siapa wanita tua ni?
Ini... Inikah istrimu, Tanggang? Jangan! Jangan dekati kami! Pergi! Pergi, aku kata pergi! Tanggang! Mari, Tanggang! Tanggang! Kasihan Adinda melihatnya! Kasihanlah wanita itu, Tanggang! Baik, saya nak jumpa dengan Tanggang. Tolonglah! Tanggang! Baik, baik! Oh. Tanggang! Ini, Mak ada bawa ubi rebus. Kau suka kan, nak? Kanda! Ubi rebus itu hanyalah makanan orang bawahan. Dan kami ini orang di sana makan kami semewah dan secukupnya. Siapa kau? Jika beta boleh bertanya. Hamba di rumah. Mak kepada... Dinda! Kembali! Mohon! Kau bawa dia pergi. Lekas! Kemari, Dinda. Kemari. Jangan tarik. Tolong jangan tarik aku. Maaf atas titah perintah. Kamu tidak boleh mendekati bahtera Tuan Nahkoda Muda Tanggang. Tanggang! Sampai hati kau, nak. Mana janji-janji kau pada Mak Tanggang? Lupakan segala janji harta. Anggap saja janji yang dahulunya sudah hancur. Anggap saja Tanggang yang dahulunya sudah pun mati. Tanggang! Apa yang merasukimu, nak? Apa kekayaan telah mengaburi mata kau hingga kau lupa diri? Aku kata pergi-pergi! Pengawal, kau heret si tua ini pergi jauh dari sini. Jangan. Aku tidak mau melihat dengan mataku lagi. Jangan sentuh aku. Aku bukan binatang untuk dihalau dan diheret pergi. Aku masih mampu berdiri dan berjalan. Tapi sedahlah, nak. Apa yang kau ucapkan itu cukup melukakan hati Mak Tanggang. Aku akan pergi. Aku akan pergi. Dan aku berjanji kita takkan bertemu lagi. Bersaksikan kalian yang melihat bagaimana aku dihina dari hal pergi oleh anak aku sendiri. Anak yang aku lahirkan, yang aku besarkan, yang aku serahkan jiwa dan raga. Tapi kekayaan dan ujian Allah buatnya ini adalah membutakan mata hati hingga aku tidak lagi dilihat sebagai ibunya. Saksikan langit dan tanah demi Tuhan. Aku berdoa agar kau mendapat balasan yang setimpal dengan apa yang kau lakukan dan berkatakan, agar menjadi pengajaran buat selama-lamanya.
kerana mengejar cita, tanggang berlayar jauh meninggalkan ibunya. Kerana pangkat dan kuasa, tanggang hanyut lalu mula melupakan ibunya. Kerana kekayaan dan harta, tanggang buta lalu membuang jauh ibunya. Kasihan si derumah, setia menanti kepulangan anak yang dicintai, tapi apa yang tiba hanyalah sakit dan sengsara di jiwa. Malah dia dihina dan dihalau pergi oleh anaknya sendiri. Lalu tanggang disumpah menjadi batu, diam, terbungkam, kakulah dia di situ. Tanggang, bersemadilah kau, tanggang. Bersemadilah kau selama-lamanya tanpa pengampunan. Tanggang. Mak. Mak ni tanggang, Mak. Tanggang. Mak. Aku boleh terus bercerita. Meskipun aku tahu tiada siapa yang akan mendengarnya. Atau mungkin aku belum boleh terus berpura-pura. Berkongsi kisah. Sedangkan aku yang menanggung derita. Mungkin juga aku boleh terus menangis, marah dan ketawa. Sehingga tiba saatnya aku lenyapkan segala. Tapi bila... semua ini akan berakhir. Tanggang di sini masih menunggu pengampunan daripada Mak. Ampunkan Tanggang, Mak. Ampunkan Tanggang. Mak. Lepaskanlah Tanggang pergi, Mak. Biarlah tanggang pergi, ya, Mak. Tanggang. Terbanglah kau tinggi ke angkasa. Bersama
tanggang. Mak ampunkan kau nak. Perkenalkan penyelaras busana, Jim.
perkenalkan pereka Set dan Prop, Along Hadirin. Seterusnya, diperkenalkan penyelaras Tata Rias, Ridwan Jul dan Norhan Fahmi Reza. Hadirin sekalian, tanpa iringan muzik, tidak bernyawa pementasan kita. Diperkenalkan barisan pemuzik Kumpulan Projek Brothers yang diketuai oleh Syakir Latif. Seterusnya, diperkenalkan Kumpulan Ensemble Lelaki. Kenalkan juga Kumpulan Ensemble Perempuan. Untuk makluman, barisan ensemble ini merupakan pelajar Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Teknik. Diperkenalkan barisan pelakon pelayaran muzik Tanggang. Perkenalkan pelakon watak Anjang dan Tanggang Kecil, Hazif dan Hakim. Seterusnya, perkenalkan pelakon watak Putri dan Sultan, Fatin dan Muh Azam Resali. Seterusnya, perkenalkan pelakon watak Tuan Nahoda, perkenalkan pelakon watak anda, Rabiatul Adawiyah. Seterusnya, perkenalkan pelakon watak Anjang, Zarul Zaidi. Seterusnya, perkenalkan pelakon watak pencerita, Azrai Azmi. Dan selaku pemegang watak utama, perkenalkan pelakon watak di rumah, Kira. Seterusnya, perkenalkan pelakon watak Tanggang, Saiful Wazir. Seterusnya, perkenalkan pengurus pentas, Alia Natasha. Pengurus pentas, perkenalkan Nabil Zahan. Yeah.
Tuan yang ditunggu-tunggu. Selaku penulis skrip, koreografer, komposer lagu dan pengarah pementasan pelayaran musikal di Tanggang, berikan tepukan yang murah kepada Amar Reza Zainal Abidin. Para hadirin, sekali lagi berikan tepukan yang puan-puan, terima kasih.